tambah panas. Kenapa ya? Oh, input kiln area. Nah, ini kalau kata-kata kiln ini artinya bakar-membakar. Kita tanya Pak Asari. Pak, apa ini Pak kiln ini Pak di sini Pak? Ini adalah satu proses bakar di mana proses bakar keramik yang sudah diprinting yang sudah ada kita lihat di sini. Ini proses bakarnya masuk di kiln. Terus kemudian nanti kita lihat dari ujung sini sampai ke ujung sana 37 menit. Dengan proses lebih kurang 1100 derajat Celcius. Itu. Jadi ini mungkin bisa kita lihat dari yang kiln yang di sana. Proses pembakaran dalam pre-kiln maupun kiln memakai bahan bakar gas. Adapun suhu pembakaran akan mencapai 1165 derajat Celcius. Lama pembakaran dari ujung ke ujung kiln adalah 37 menit. Untuk membuat keramik bermutu prima, maka kestabilan suplai gas sangatlah penting. Ini semata karena kiln bekerja secara non-stop. Pembakaran yang sempurna akan menciptakan keramik dengan kekuatan optimal serta warna, kilap, dan tekstur yang sempurna. Apinya panas benar. 1100 derajat Celcius dalam kurang 37 menit sampai ke sini. Bisa kebayang dong panasnya. Nah, kenapa mesti demikian panas? Karena katanya kalau panasnya tidak mencukupi, maka material daripada clay-nya tidak akan mampu keras dan juga glasurnya tidak bisa keluar kilat teksturnya. Dan untuk memastikan itu, maka di sini juga ada alat untuk ngepres quality control. Nah, kita tanya sama Pak Hazidin, bagaimana ngetes quality controlnya ini ya? Keramik hasil pembakaran kiln kemudian akan dilakukan quality control kekuatannya dengan cara tes beban tekanan. Oke, alat ini untuk mengontrol keramik yang terjadi reject akibat pembakaran seperti cooling crack. Ya, jadi kalau ada cooling crack ini akan pecah sehingga tidak masuk ke mesin pakin. Keramik hasil pembakaran kemudian disusun dengan lengan robotik secara otomatis. Keramik yang dihasilkan deras sekali datangnya, cepat, mesin otomatisasi. Di handling, nah ini udah di dus nih. Panas sekali masih ini ya. Nah, untuk panas sekali ini bagaimana menghandlingnya? Tentu tidak bisa pakai tangan manusia. Ada mesinnya yang bisa menghandling sedemikian cepat lengan-lengan robotik. Mau lihat? Yuk. Ini lengan-lengan robotik yang akan mengangkat hasil pembakaran daripada kiln untuk langsung disusun. Kita lihat bagaimana canggihnya lengan-lengan robotik ini.
keramik yang dibakar ditata di rak, maka dibawa ke tempat penyimpanan sementara sembari menunggu proses selanjutnya, yakni pengemasan ke dalam dus.